Oke. Oke, selamat siang. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Reza Parepi 29. Ya, kali ini saya akan mereview produk-produk dari produknya Soga Yilang ya. Produk dari Cina. Produk dari Cina, dan ini sering banget muncul di brand-brand toko online saya. Seperti di Shopee, kalau saya mau cari alat pancing, selalu munculnya produk-produk Soga Yilang. Jadi, kemarin saya beli satu set joran reel sama nilon ini senar nilonnya, dan harganya cukup worth it lah. Harganya itu untuk semuanya ini habisnya nggak sampai lah 250.000. Oke, langsung saja. Yang pertama ini untuk reelnya ini kemarin kalau nggak salah harganya sekitar 120.000-an. Ini reelnya. Oke, dan ini sudah terpasang ini ya senar ya. Karena emang udah cukup lama sih saya beli, hampir 1 bulan. Nah, untuk speknya sendiri reel ini dia ukurannya 4.000 ya. Ukuran 4.000. Dan untuk bahan-bahannya sendiri itu masih plastik ya. Di bodinya ini plastik. Rotornya masih plastik, sama di spoolnya juga. Oh, spoolnya udah aluminium. Ring belt-nya aluminium. Nah, di handle-nya ini dia aluminium juga ya. Cuma dia belum power handle. Ini penampakannya. Oke, bisa dilihat. Untuk kualitas sih, kalau menurut saya Soga Yilang ini gimana ya produknya itu. Dibilang jelek sih nggak jelek-jelek amat, cuman dibilang bagus ya tergantung dengan harganya. Dan untuk reelnya sendiri ini udah pernah saya pakai dan rasanya nggak ada masalah. Cukup lembut perputarannya. Cuma yang sedikit kecewa itu saya di sininya, ininya goyang di dekat handle-nya ini, parah sekali goyangnya. Ya masih tipe ini ya, masih lama ya tipe join, bisa dilipat kayak gini. Dan untuk drag-nya ini sendiri kalau nggak salah dia hampir 12 kilo ya, 12 kilo apa 15 kilo ini. Oke. Seperti inilah dia produk dari Soga Yilang. Oke, lanjut. Nah, untuk ini jorannya. Jorannya itu sendiri saya beli harganya kalau nggak salah 96.000. Ini jualannya. Oke. Nah, untuk jualannya ini dia ukurannya panjang dari jualan ini sekitar 2,4 meter, ya 2,4 meter, dan dia tipe teleskopik ya. Panjang sih ya. Panjang kan? Ya, ini untuk mancing di pinggiran. Benturnya cukup bentur sih. Cuma untuk modelnya ini dia ringnya masih ring standarnya Soga Yilang. Enggak ada sama sekali brand. Oil seatnya juga yang masih biasa sih. Oke, terlalu panjang. Coba. Nah, ini penampakannya oil seat. Oke.
dan bawahnya ini bisa dibuka ya, untuk nyimpen umpan atau kail. Untuk bahan-bahannya sendiri ini masih plastik ya semuanya. Dari mulai dari ininya, bawah ini dia plastik ternyata. Plastik. Enggak, ini udah aluminium kayaknya. Yang kuning-kuning ini. Cuma di reel sheet-nya ini ada yang plastik yang warna kuning. Ini aluminium. Dan ini untuk semua keseluruhan plastik. Oke. Kita bending dulu. Untuk mancing pinggiran sih lumayan lah. Ini bendingnya. Ya, sekian untuk jorannya. Lanjut. Senar ya. Ini senarnya. Untuk senar ini murah harganya, 15.000 kalau nggak salah. Nylon line super 500 meter. Sangat murah ya. Harganya cuma 15.000. Nggak tahu kok bisa murah gitu, kenapa ya. Padahal brandnya brand luar negeri. Tapi ya nggak tahu lah. Oke, coba kita gabung. Kita pasang. Penampakan satu set. Semoga hilang. Inilah penampakannya. Lumayan sih. Ah, cuma 200.000 udah dapat satu set. Oke. Ini lihat. Oke, teman-teman, sekian review dari saya. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe dan like, comment, dan subscribe.